secara tekstur daun ataupun warna daunnya masih hijau segar. Karena memang si Biovitas ini salah satu rumput andalan di musim kemarau. Rumputnya begitu banyak dan pertumbuhannya begitu subur. Selama 2 bulan itu hujan ya baru 2 kali apa 3 kalian. Itu kan lumayan cukup ekstrim lah. Udah mantap. Mantap sekali pokoknya Pak Bas. Hijau segar. Biovitas ini saya sering sebut bahwa ini rajanya rumput untuk saat ini. Biovitas ini produk dari BB Biogen ya. Selamat pagi sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur, pertanian. Ini adalah rumput Biovitas. Pertumbuhan di musim kemarau, Biovitas itu masih sangat bisa diandalkan. Ini secara pertumbuhan bisa dilihat secara tekstur daun ataupun warna daunnya masih hijau segar. Karena memang si Biovitas ini salah satu rumput andalan di musim kemarau dan untuk kandungan protein kasarnya pun lumayan cukup tinggi. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya di musim kemarau. Baik itu kita tanam di musim kemarau masih bisa di apa ya? Secara persentase 90%. Bahkan kalau saya sendiri sih tanam 95% tumbuh. Kalau odot itu 50% paling yang tumbuh. Nah, ini si Biovitas. Rumputnya begitu banyak dan pertumbuhannya begitu subur. Kurang lebih udah 3 minggu nih gak ada hujan. Sebelumnya pernah ada hujan 3 minggu sebelumnya 1 kali ya. Kemarau ini udah hampir 2 bulanan. Paling selama 2 bulan itu hujan ya baru 2 kali apa 3 kalian. Itu kan lumayan cukup ekstrim lah. Tapi pertumbuhannya tetap tumbuh bagus nih Pak Bos. Dan hari ini pun kita panen bibit rumput Biovitas. Karena si Biovitas ini ya salah satu rumput yang memang banyak diminati di saat musim kemarau. Jadi ya jangan dulu tanam yang lain lah kalau misalkan tidak siap mengambil resiko. Solusinya ya Biovitas dulu. Kalau sekiranya Biovitas gak berhasil ditanam musim kemarau apalagi jenis rumput yang lain. Ini kita kirim ke Kalimantan Pak Bos. Jadi kalau ke Kalimantan kita pakai seperti ini. Nah, ini pakai gedebog pisang untuk menjaga kelembaban si bibit yang kita kirim ke Kalimantan ini. Kita kirim 2000 batang ke daerah Kalimantan Balikpapan ya. Nah, untuk bibitnya seperti ini Pak Bos. Kalau misalkan seumpama pengen pesan bibit rumput Biovitas ini bisa di japri langsung via WhatsApp karena untuk Biovitas maksudnya untuk pemesanan bibit ya kita tidak punya Tokopedia ataupun Shopee. Jadi bisa langsung WhatsApp ke kontak saya sendiri. Kita lihat dari sebelah sini nih Pak Bos. Nah, itu si Biovitasnya. Wah, udah mantap. Mantap sekali pokoknya Pak Bas. Hijau segar. Tuh. Dan Biovitas ini saya sering sebut bahwa ini rajanya rumput untuk saat ini. Biovitas ini produk dari BB Biogen ya Pak Bas. Nah. Oke. Kalau misalkan pengen pesan bibitnya bisa di japri langsung. Semoga video ini bisa bermanfaat.
panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Terima kasih.